pinter, anak ayah, makan sayur yang banyak. Ya dong, kalau masakan bunda, pasti Siva nambah. Bisa aja kamu, nak. Apalagi kalau kata bunda, kalau kita banyak makan sayur, pasti kita bisa sehat. Ya kan, bun? Iya, makanya nambah dong sayur yang makan yang banyak, supaya pinter. Mana bunda? Gak tahu. Ya Allah, sembuhkanlah kanker di dalam otakku, supaya aku bisa merawat anak dan suamiku, ya Allah. Tadi gelas kamu merah. Oh, itu. Oh, iya. Aku kena mimisan ya. Tapi cuma mimisan biasa aja kok. Kamu nggak apa-apa. Udah. Ayo nggak usah sedih. Udah nggak apa-apa kok. Aku nggak mau nyusahin kamu ya. Sekarang ini aku menderita kanker otak stadium. Irma, kamu tuh harus cerita semuanya sama Mas Rudi. Itu gak mungkin, Riz. Kamu lihat itu. Lihat rambut kamu yang udah rontok. Suami kamu itu harus tahu kalau kamu sakit kanker, Mak. Biar kamu juga lebih kuat ngadepin semuanya gak sendirian. Aku tahu penyakitku berat. Tapi Rizka, Mas Rudi itu terancam bangkrut. Jadi aku gak mau nambahin masalah dia. Terus mau sampai kapan kamu nyembunyiin ini semua sama suami kamu? Saya, aku gak apa-apa kok.
pura-pura bego aja. Aku bakal pura-pura perusahaan kamu bangkrut. Tinggal nunggu kamu mati. Iya? Misal? Kamu di rumah? Ya, sebentar lagi. Aku sana ya. Bun, maaf. Aku harus ke kantor. Karena ada klien dari Samarinda datang mendadak. Aku harus sana ya. Ayah gak makan dulu. Bunda udah siapin makanan buat ayah. Nanti di kantor aja ya. Kamu istirahat. Kamu kan lagi kurang sehat ya? Ya, kamu istirahat ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah tadi mau ambil berkas, tapi ayah udah harus kantor ya. Ayah jangan pergi dulu. Temenin Siva makan siang dulu ya. Sayang, lain kali ya. Ayah udah telat ya. Lain kali oke? Ya. Gak boleh, temenin Siva makan siang dulu. Sebentar. Halo? Iya, sebentar lagi saya jalan ya. Ayah udah harus pergi ya, oke? Okay. Gak boleh. Siva makan siang dulu. Aduh, ayah telat lain kali ya. Dah. Mbak Murni ini mau ketemu sama Ibu. Kalau Ibu lagi gak sibuk? Saya lagi gak sibuk. Silakan Mbak Murni. Ada apa? Bu, saya ada perlu sama Ibu. Anak saya masuk rumah sakit, Bu. Dan saya butuh uang 5 juta aja. Tolongin saya, Bu. Kalau aja saya bisa membantu kamu, Mur. Tapi sekarang ini, kondisi keuangan saya sedang sulit. Jadi saya nggak punya uang untuk minjemin kamu. Ya ampun, Bu. 5 juta aja, Bu. Kasihan anak saya, Bu. Dia harus dioperasi karena kecelakaan. Dan saya harus siapin uangnya dulu. Saya minta maaf, Mur. Tapi saya benar-benar nggak ada uang. Jadi Ibu benar-benar nggak mau pinjemin saya? Maafin saya ya, Mur. Tapi saya akan doain kamu. Semoga Allah mempermudah jalan kamu. Gak usah doain saya deh, Bu. Saya gak butuh doa. Saya butuh duit. Masa sih Ibu gak bisa pinjemin sama suami Ibu? Suami Ibu itu kan pengusaha. Apa sih artinya 5 juta bagi pengusaha, Bu? Udah ngos-ngosan saya kesini. Duit 5 juta aja gak dapat. Bunda. Bunda kenapa? Syifa, tolong panggilin Bibi Lastri ya. Iya. Gimana Bu? Bisa pinjemin saya nggak sama Pak Rudi? Saya juga kan kerja di sini udah lama Bu daripada si Lastri. Udah nggak usah pelit-pelit deh. Saya ini benar-benar lagi butuh banget Bu. Murni, saya benar-benar minta maaf sama kamu. Tapi keuangan suami saya juga sedang sulit. Bu Lastri, tolong temani Murni sebentar. Malah saya sakit sekali. Murni maaf, saya tinggal ke kamar dulu. Sombong banget sih tuh orang. Mentang-mentang saya kesini cuma pinjem duit apa? Ya ampun Mbak Murni, kok jadi marah-marah sih? Heh, sekarang gimana gak marah? Duit 5 juta, seorang pengusaha gak ada. Bohong! Paling di bank juga duitnya ratusan juta. Jadi pelit. Biarin. Saya sumpahin jatuh miskin kalau emang dia bohong sama saya.
Halo? Maaf, Pak. Ibu pingsan lagi, Pak. Ngapain sih dia pingsan? Saya nggak tahu, Pak. Saya tadi lihat ibu pingsan di atas sajadah. Dan Non Siva nangis terus, Pak. Saya lagi ada urusan penting di kantor. Terus gimana, Pak? Ya udah, kamu bawa ke Rumah Sakit Sejahtera, oke? Okay? Aduh, maaf, Pak. Saya nggak ngerti. Saya nggak bisa bawa ibunya ke sana. Kamu tinggal telepon taksi. Kamu bilang ke Rumah Sakit Sejahtera. Masa gitu ya kamu nggak bisa sih? Ya udah kalau gitu kita cepetan ke Rumah Sakit Sejahtera. Aku udah mau melahirkan sekarang nih kayaknya. Sayang. Karena kamu, kandungan kamu kan di Rumah Sakit Harapan, dokter kandungan kan? Kan masih Sejahtera? Enggak, sekarang kan hari Rabu, Pi. Dokter bawa praktiknya di Rumah Sakit Sejahtera. Udah deh, ayo cepet-cepet. Gini-gini, sayang. Tadi si Irma pingsan di rumah. Udah lagi dibawa ke Rumah Sakit Sejahtera. Gak mungkin dong kita ketemu, kamu lagi begini. Jadi kamu lebih milih Irma daripada anak kamu ini? Iya. Oh, aku udah mau ngasih. Sebaiknya ibu menjalani kemoterapi untuk meringankan penyakit ibu. Dan saya sarankan untuk saat ini sebaiknya ibu rawat inap untuk saya lakukan observasi. Jangan, dok, nggak usah. Saya mau langsung pulang aja. Ibu jangan nyerah gitu aja. Kalau ibu terus-terusan seperti ini, penyakit ibu justru akan lebih tambah parah. Saya nggak mau suami saya curiga, dok. Justru suami ibu harus tahu tentang keadaan penyakit ibu. Dan dukungan keluarga saat inilah yang ibu perlukan. Jangan, dok. Saya mohon. Tolong soal penyakit saya ini, tolong dokter rahasiakan. Karena saya tahu kondisi suami saya sekarang bisa sangat sulit. Jadi, biar semua beban ini saya tanggung, dok. Manggil kamu papi. Berarti anak yang dikandung Rizka adalah anak kamu ya? Sayang. Aku. Ibu sudah sadar. Di mana saya, Bi? Bu, ibu di rumah sakit. Kata bapak, ibu harus dirawat di sini, Bu. Sekarang di mana dia? Bapak lagi keluar sebentar, Bu. Bu, kenapa ibu sini copot? Jangan, Bu. Ayo kita pulang aja, Bi. Kasihan Siva di rumah. Bu, tapi nanti bapak marah. Ayo, Bi, kita pulang. Ibu mau kemana? Bukan sebaiknya ibu di sini aja. Kita pulang, Bek.
di bawah mataku. Allah, kalau saja aku bisa sembuh, aku tidak ingin meninggalkan anakku sendirian. Karena pasti hanya aku yang kasih sayangnya tidak terbatas untuk anakku, ya Allah. Bunda sayang, Bunda sayang sama kamu. Siva juga sayang sama Bunda. Bunda jangan pingsan lagi ya. Bunda gak apa-apa kan? Enggak. Bunda gak apa-apa. Bunda kok nangis? Bunda cuma terharu. Karena sekarang kamu udah besar. Dulu kamu waktu masih kecil kamu gendut, kamu lucu. Sekarang kamu sudah tumbuh sebesar ini. Mungkin ku tak sempurna till the end. Bangkrut, padahal ini semua nggak benar kan ya? Ayah nggak dalam kesulitan kan ya? Bun, memang perusahaan aku lagi sulit. Aku lagi banyak masalah, cuman udahlah. Aku nggak mau bahas masalah itu ya, sebentar. Ayah bohong. Bukannya itu cuma alasan kamu aja kan? Ayah pasti cuma alasan biar ketemu sama Rizka kan ya? Kenapa sih ayah tega banget ya? Kenapa tega banget nyakitin aku? Asal kamu tahu ya, ini semua gara-gara kamu. Kamu sadar nggak? Kamu sakit-sakitan, aduh pusing, ya? Sehingga kamu gak bisa melayani aku sebagai suami istri. Oke? Semua sama kamu. Jadi ayah tega selingkuhin aku sama sahabat aku sendiri ya? Gini aja deh, anggap sudah takdir. Ya? Dan kamu harus belajar menerimanya, karena semua salah kamu. Ayah, udah. Mana ya? Ayah pergi. Ini urusan. Ayah! Udah! Ayah, kamu mau kemana ya? Kenapa sih? Aku ada urusan! Urusan apa lagi? Kamu sekarang udah gak pulang ya? Urusan sama Rizka, iya! Hei, diam ya! Jabret, urusan aku lagi! Diam! Astagfirullahaladzim! Ya, aku!
Rizka. Gawat, Irma pasti mau ngelabrak aku. Aku masih belum pulih gini lagi. Aku butuh Rudy di sini. Sekalian manfaatin kemarahan Irma supaya Rudy bisa cerai sama dia. Mau apa kamu sih? Semuanya udah lewat, Ir. Kalau kamu masih ngerasa sakit hati sama aku, ya udah aku minta maaf. Aku pikir selama ini kamu sahabat yang baik, tapi ternyata kamu tega nusuk aku dari belakang. Kenapa kamu ngelakuin itu, Riz? Karena aku masih sayang sama Mas Rudy. Kamu tahu kan waktu SMA kita pernah pacaran? Iya, tapi kenapa baru sekarang? Setelah aku dan Mas Rudy menikah dan punya anak, kamu tega ngelakuin ini sama aku, Rizka. Kalau saja kamu bilang sama aku sebelum aku nikah dengan Mas Rudy, aku pasti akan meninggalkan Mas Rudy untuk kamu, Riz. Kamu tuh ngomong kayak gitu seolah-olah aku ini orang yang jahat aja ya. Kalau kamu emang udah gak mau temenan sama aku lagi, ngerasa sakit hati, ya udah sana pergi. Keluar dari rumahku, jangan ganggu aku. Astagfirullahaladzim, Rizka. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku, Riz? Tuh, udah deh, aku tuh capek, butuh istirahat. Sana pergi, sana pergi, Riz. Pergi, Rizka tuh. Tolong tinggalkan Mas Rudy untuk aku. Hah? Kamu gila ya? Anak aku ini butuh papinya. Jadi gak mungkin aku ninggalin Mas Rudy. Apalagi kita berdua saling mencintai. Dan itu kenyataan, jadi kamu harus terima. Walaupun itu sakit buat kamu. Kamu ngerti? San, san, pergi. Rizka, Rizka, pergi. Aku mohon. Yes. Aku mohon sama kamu. Pergi. Rizka, aku mohon. Rizka! Sayang. Oh, apaan sih? Kamu boleh sakitin aku tahu aku emang salah. Tapi tolong jangan sakitin bayi aku, Ir. Dia gak salah apa-apa. Astagfirullahaladzim, Rizka. Rizka, kenapa kamu ngomong seperti itu? Aku gak ngedorong kamu. Tapi dia datang kesini dan ngedorong aku. Padahal aku lagi gendong bayi kita. Enggak ya, aku gak ngelakuin itu ya. Kamu tadi dorong aku, Irma. Enggak, Rizka. Maksud kamu? Ayah, tolong percaya sama aku ya. Aku gak ngelakuin itu ya. Kamu tahu gak, Pi, tadi dia bilang apa sama aku? Dia ngancam aku untuk ngebunuh bayi kita kalau aku gak mau pisah dari kamu. Enggak ya. Ya, tolong percaya sama aku. Rizka itu bohong ya. Ayah, tolong percaya sama bunda ya. Dia gak ngelakuin itu. Kamu tuh gak punya otak, gak punya hati ya. Ini anak kecil masih bayi. Tapi aku gak mau bunuh itu ya. Aku gak ngelakuin itu. Otak kamu di mana? Aku gak ngelakuin itu ya. Ayah, Rizka bohong ya. Pergi. Keterlaluan ya! Aku gak bohong sama kamu. Aku gak pernah ngomong seperti itu ke Rizka ya. Irma, kamu jangan muterbalikan fakta. Terserah kamu, Pi. Kamu lebih percaya dia atau aku. Tapi yang pasti aku dan anak kita ini, kita gak bisa hidup tenang selama perempuan ini masih terus neror aku. Ayah! Sekarang, kalau kamu masih nganggap aku sebagai suami kamu, kamu pulang sekarang. Dan jangan pernah ganggu Rizka. Pergi! Tapi ya... Pergi! Kamu udah belain aku dan juga anak ini. Terserah.
takut ada Bunda ya. Itu Bunda berdarah. Bu, bisa ambil tisu ya, Bu? Sayang sama Bunda kan? Iya. Kalau Bunda pergi dari sini, Syifa mau ikut sama Bunda kan? Iya, Bun. Syifa gak... Salam Syifa. Syifa, kamu gak usah masuk. Kamu ikut sama Bunda ya. Mau kemana, Bun? Nanti aja Bunda ceritain, Nak. Ayo cepet, sayang. Bu, Ibu gak mau berubah pikiran apa, Bu? Bibi, saya minta maaf kalau saya punya salah ya. Yaudah, Bu hati-hati ya. Bibi juga ya. Assalamualaikum. Karena sebuah bunga layu dan semua cerita akan berlalu, namun tidak dengan cintaku untukmu. Oh, hadiranmu ceriakan hariku, cintamu mampu meredam ambisiku. Syifa mana? Di kamarnya nggak ada? Mereka semua pada pergi, Pak. Pergi? Kemana? Ini, Pak. Tadi Ibu nitip surat ini buat Bapak. Setelah kamu bilang terserah itu, aku anggap talakmu jatuh, ya. Maaf, aku harus pergi. Semoga kamu bahagia dengannya dan anak kamu yang baru. Ngapain sih ibu anak saya? Ngurus hidupnya dia gak bisa sakit-sakitan begitu. Eh Bibi, seharusnya Bibi tuh ngomong sama saya, telepon saya kalau mereka mau pergi tadi. Aku harus temuin si Irma. Dan aku harus bisa ambil anakku Syifa. Aku udah gak peduli sama dia. Tapi aku gak rela Syifa hidup sengsara sama dia. Ya, beginilah adanya Bu Irma. Bagaimana? Berminat? Enggak apa-apa, Pak. Saya ambil rumah yang ini aja. Kira-kira kapan saya bisa tempati, Pak? Hari ini bisa nggak? Boleh, boleh. Kalau sudah dibayar, kapan saja mau ditempati, silahkan. Kalau gitu, saya bayar sekarang aja. Oh, Bu, maaf. Sebaiknya bayar di rumah saya saja. Jangan di sini. Mari. Mari. Kayaknya aku kenal deh. Tetangga baru, abis borong nih. Irma? Udah jatuh miskin sekarang, Bu. Kok tinggalnya di kontrakan? Makanya, kalau jadi orang kaya tuh jangan pelit, jangan sombong. Gak selamanya orang itu ada di atas. Kok Mbak Murni ngomongnya gitu sih sama Bunda? Enggak apa-apa sayang, udah enggak apa-apa kok. Udah sekarang mendingan kita masuk ke dalam aja.
kenal sama dia, Mur. Ya kenal lah. Tahu nggak? Dia itu orang kaya yang sombong. Mana mau dia bergaul sama tetangga-tetangga di sini? Apalagi bekas orang kaya. Hah? Emang dia janda? Iya. Mana ya suaminya? Jangan-jangan dia lagi pisah ranjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Ini Bu, cobain kue. Sekalian perkenalan saya, tetangga baru yang tinggal di situ. Nama saya Irma. Saya Ipe. Dan ini anak saya Sita. Kayaknya enak juga nih kuenya. Cih, bagi-bagi kue sama tetangga. Biar dibilang gak sombong. Suami kamu mana, Ir? Kok gak diajak tinggal di sini? Kamu ditanya tuh sama Murni, kok diam aja sih? Jangan-jangan kamu lagi pisah ranjang ya? Terus minggat deh kesini. Kok minggat? Kalau emang rumahnya besar, kaya, serba ada, ngapain juga mau tinggal di sini? Ya juga ya. Jangan-jangan dia diusir sama suaminya. Saya sih udah tahu dari dulu kalau kamu itu nakal. Cukup Murni. Kamu tidak tahu apa-apa tentang rumah tangga saya, jadi kamu jangan pernah ngomong seperti itu. Bener kan Bu Ipe? Rumah tangganya lagi berantakan. Saya sudah yakin banget. Kok kamu itu sampai segitunya sih kenal sama dia? Emang dulu kamu apanya sih? Saya dulu itu kan tetanggaan sama dia. Sebagai balasan karena waktu aku susah, kamu sombong dan pelit sama aku. Sekarang gantian, kamu yang akan aku bikin susah. Sayang, mendingan kamu sewa polisi aja daripada kamu ribet-ribet nyariin Shiva. Ya, besok deh aku cari polisi yang bisa bantu aku cari Shiva. Selalu berdoa, mudah-mudahan Shiva baik-baik aja dan kamu cepat nemuin dia. Makasih kamu udah jadi ibu yang baik bagi Shiva dan juga anak kita, Alisa. Aku sayang sama kamu. Sayang,
Kamu jangan lari kayak gitu lagi dong. Ayah panik, sayang. Kita pulang sekarang, sayang ya. Udah, yuk. Bunda juga ikutkan ya. Sayang, bunda kamu yang pengen tinggal di tempat ini. Ya, udah jangan dipaksa. Kamu aja ya. Lepasin, aku maunya sama bunda. Irma, kalau memang kamu sayang sama anakmu, kamu gak akan pernah biarin dia tinggal di tempat seperti ini. Tambah kamu penyakitan lagi. Kalau kumat gimana? Aku gak rela anak aku sengsara gara-gara kamu. Ayo. Sayang, sebaiknya kamu ikut ayah kamu aja ya. Mungkin dengan kamu ikut ayah kamu, kamu gak akan kekurangan satu apapun. Aku gak mau, Bun. Titik. Ayah pergi aja sana. Kalau ada ayah, bunda nangis terus. Bagus kan? Bagus. Ya, didikan kamu udah ngebuat Siva berani ngelawan ayahnya. Bagus. Ingat ya, aku gak akan pernah biarin anak aku terlantar. Lagi sama kamu. Pergi. Cuman itu anak bodoh. Dia gak mau pulang sama aku. Dia mendingan tinggal di kontrakan ibunya yang kecil yang bau itu. Emangnya papi tetap ingin ngambil Siva dari bundanya? Gimana sih kamu? Siva itu anakku, darah daging aku. Aku gak rela dia sama orang lain, walaupun sama ibunya. Kalau gitu aku tahu caranya, supaya Siva gak mau lagi tinggal sama bundanya. Tiba-tiba bayi kami hilang, Pak. Tolong bantu kami, Pak. Cari bayi kami, Pak. Terakhir, posisi bayi bapak dan ibu ada di mana? Jadi gini, Pak. Istri saya bawa bayi kami kamar. Dia keluar sebentar. Pas dia balik, bayinya udah gak ada, Pak. Terus posisi jendelanya terbuka gitu, Pak. Pasti ada yang nyulik, Pak. Bener, Pak. Apa bapak atau ibu mempunyai musuh? Atau mungkin ada orang yang bapak ibu curigai? Sebetulnya ada sih, Pak. Tapi kita belum yakin sih. Siapa? Suara bayi. Astagfirullahaladzim, bayi siapa ini? Thank you.
tenang ya, Nak. Ada apa ini, Pak? Ibu telah tertangkap tangan menculik. Enggak, Pak, ini salah. Saya enggak menculik bayi. Tapi saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu bayi saya. Kembalikan. Ini bayi saya. Pak. Betul dia adalah penculik, ya, Pak? Enggak, Pak. Saya enggak menculik bayi mereka, Pak. Ini salah. Ya ampun, Irma. Kamu tuh emang betul-betul perempuan jahat. Aku tahu kamu dendam sama aku, tapi jangan seperti ini dong. Syifa sayang, kamu sebaiknya tinggal sama ayah kamu dulu ya. Karena ibu kamu ini udah melakukan kejahatan. Dia udah menculik adik kamu ini dari tante. Enggak, Syifa. Syifa percaya sama bunda. Bunda gak ngelakuin itu, Nak. Syifa percaya ya. Bawa dia, Pak. Dia betul penculik, ya, Pak? Pak, jangan, Pak. Bawa, Pak. Syifa percaya bunda. Bunda gak ngelakuin itu, Syifa. Syifa, mereka bawa, Syifa. Biarkan ibu kamu pergi, sayang. Pak, lepasin saya, Pak. Jangan tangkap saya. Karena saya bukan penculik dari bayi itu, Pak. Saya mohon. Ya, nanti kalian kalau kamu mau jumpa ibu kamu, ayah antar ya. Cuma nggak mau, cuma mau sama bunda. Pak, ibu jelaskan deh kamu. Jangan masukin bunda ke penjara. Kalau bunda di penjara, aku juga mau di penjara sama bunda. Sayang, penjara tuh nggak enak, sayang. Ya, udah kamu pulang sama ayah. Kapan kamu mau ketemu ibu kamu, ayah antar ya. Sayang bunda. Kamu sama ayah kamu dulu ya. Kamu doain supaya bunda gak dipenjara, supaya kita bisa sama-sama lagi. Sayang, sini sayang, udah sini. Kamu boleh pilih kamar mana yang mau kamu tinggalin. Ayah tinggal di sini juga. Iya, sayang. Ayah nggak sayang lagi sama bunda. Kok ayah deket-deketin Tante Rizka sih? Ini dia kamar kamu, sayang. Ya, lucu kan? Sekarang, Tante Rizka udah nyiapin semuanya buat kamu. Semuanya? Tante Rizka tuh sayang banget sama kamu. Dan aku harap kamu bisa nganggap Tante Rizka sebagai pengganti bunda kamu. Gak mau ya, bunda sama Tante Rizka itu beda. Sayang, nih ya. Nanti dengan kamu makin kenal sama Tante Rizka, kamu bakal sayang sama dia. Dia tuh baik banget, pintar masak. Dia tuh, dia beli semuanya buat kamu karena dia sayang sama kamu. Sekarang kamu tidur. Anak-anak pinter, gila ya. Ayah, Syifa mau ketemu bunda ya. Gila, kamu sekarang tidur, ya. Besok ayah antar ketemu bunda. Jadi tidur. Ayah paling bunda kerja. Jangan penjarakan saya, Pak. Saya berani bersumpah kalau saya gak menculik bayi itu, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Tolong, Pak, jangan penjarakan saya. Anda sudah tertangkap tangan. Jadi terima saja hukumannya. Mohon, Pak, jangan penjarakan. Diam, Pak. Bangun!
bangun, bangun. Syifa, Syifa ayo bangun. Bangun Syifa. Syifa bangun. Malas banget sih kamu jadi anak, udah siang gini belum bangun juga. Siapa yang ngajarin kamu jadi anak malas kayak gini, ha? Ibu kamu ya? Irma tuh emang gak becus ngurus anak. Kamu teriak-teriak ayah. Ayah kamu gak ada, udah pergi ngantor. Dan asal kamu tahu ya, dia yang nyuruh saya buat ngedidik kamu supaya jadi anak yang bener. Karena ibu kamu tuh gak bisa ngedidik kamu. Aku mau sama bunda. Kamu sama bunda kamu? Si penculik itu, hah? Bunda bukan penculik. Dia penculik. Dia udah nyulik adik kamu, anak saya, ngerti kamu? Dia bukan adik aku. Iya adik kamu, enak aja kamu. Ayah kamu tuh udah nikah sama saya. Berarti Alisa itu adik kamu. Dan saya adalah ibu tiri kamu, ngerti kamu? Lawan lagi. Heh, denger ya. Sekarang kamu beresin meja makan. Dan setelah meja makan beres, baru kamu boleh makan. Ngerti kamu? Enggak, aku gak mau. Harus mau. Kamu itu numpang di rumah saya. Jadi turutin kata-kata saya. Ayo. Ayo cepet, jangan males kamu. Oh. Beresin tuh semua. Beresin meja makan ini. Kamu tuh anak perempuan tuh jangan males, harus kerja dong. Gak bisa, Tante. Apanya yang gak bisa? Tinggal beres-beres gini doang kok gak bisa sih? Nih. Cuci deh. Kok lo diem sih? Ayo! Sakit, Tante. Ya ampun, piring-piring saya. Sakit. Diam kamu, jangan manja ya. Baru gitu doang aja udah sakit. Kamu tau gak piring-piring saya ini mahal? Mana dicain lagi? Karena kamu udah mecahin piring mahal saya, kamu sekarang harus dengerin kata-kata saya. Saya mau ngajarin kamu supaya kamu bisa kerja. Sekarang beresin ini semua, buang ini semua. Dan pel, pel lantai saya bersih. Kalau saya balik lagi kamu masih belum kelar juga. Awas. Kamu pel belum? Tadi bekas-bekas piring yang kamu pecahin itu. Udah. Yaudah cepet masuk. Itu siapa mbak? Oh anak pembantu saya, bandel banget tuh anak. Ih suka gemes dengan anak saya. Masa sih? Emang kelihatannya aja tuh baik-baik padahal. Pusing saya kadang-kadang sampai suka migrain mikirin dia. Itu ya mbak? Iya. Bentar lagi. Anakku cantik-cantik sekali sih. Kamu mah hebat jadi mama. Hah? Anakku jadi cakep-cakep begini. Caranya mana, Pi? Muah. Muah. Satu lagi. Sini. Kamu kenapa, sayang? Ayah bohong. Katanya mau anterin aku ke bunda. Aku kan mau ketemu bunda. Malah pulang malam. Sayang, buat apa sih kamu? Masih mau ketemu bunda kamu? Bunda kamu tuh orangnya jahat. Hatinya juga jahat. Dia cuma pura-pura baik depan kamu. Bunda gak kayak gitu. Udah sayang, kamu sabar dulu aja. Mungkin Syifa masih sedih karena bundanya. Mendingan sekarang kita makan dulu. Mami udah masakin makanan yang enak loh buat papi sama buat Syifa juga. Ayo sayang, yuk. Yuk. Kamu kenapa sih? Anak lama-lama ya. Aduh,
kenapa sayang? Emang tadi ada pecahan beling sini? Sebenarnya sih aku gak mau cerita sama kamu, Pi. Tadi waktu kamu gak ada, kayaknya Syifa marah deh sama aku. Waktu aku kasih makan, dia malah banting piringnya, terus pecah deh. Syifa? Maaf ya sayang, bukan maksud tante mau jadi tukang ngadu, tapi tante gak bisa bohong kalau sama ayah kamu. Syifa, kamu tuh gak boleh nakal dong, apalagi kalau gak ada ayah. Jujur kamu, benar ini semua terjadi? Aku gak ngakuin itu ya. Udah-udah gak apa-apa kok sayang, biarin aja, namanya juga anak-anak, gak usah dimarahin. Syifa, ayah gak suka kamu ngelakuin itu. Masa kamu gak kasihan sih sama Tante Rizka? Dia udah ribet sama dede bayi. Masa masih harus ngebersihin lantai kamu kotorin sih? Aku yang ngebersihin lantainya. Aku dapel kok. Dia ngelakuin itu waktu aku lagi gantiin popoknya si dede. Kalau aku tahu mana mungkin lah sayang, aku biarin dia ngelakuin itu. Tapi gak apa-apa, itu namanya Syifa anak yang pinter. Anak yang bertanggung jawab ya sayang ya. Tapi lain kali kamu gak usah ngepel, biar tante aja, nanti kalau kamu kena belingnya gimana? Syifa, lain kali kamu gak boleh kayak gitu ya. Janji? Sayang, ayo jawab ayah. Enggak, aku gak ngelakuin itu. Ya udahlah, gak apa-apa sayang, biarin aja. Mendingan sekarang kalian makan duluan, Gi. Mumpung si dede lagi bobo, mau aku tidurin di box sekarang, ya? Syifa, kamu besok mau ketemu sama bunda kamu gak? Kalau kamu mau, ayah akan suruh Tante Rizka nanti. Mau nyuruh aku apa, sayang? Tolong besok kamu anterin Syifa ketemu bundanya ya. Oh, boleh. Sayang, besok kita ketemu sama bunda ya. Dan ayahnya. Aku tuh kesini cuma mau nyampein pesan dari Syifa. Karena Syifa itu sekarang benci banget sama kamu. Dia itu udah gak mau ketemu kamu. Karena dia udah anggap kamu seorang penjahat, penculik. Syifa sekarang tinggal sama aku. Dia itu sayang banget sama aku. Oh iya, kamu tahu? Dia bilang sama aku kalau dia itu menganggap aku sebagai pengganti ibunya yang jahat. Syifa gak mungkin ngomong seperti itu, Rizka. Gak mungkin. Aku gak percaya. Buktinya ya, Syifa itu hari ini aku ajakin kesini, dia gak mau. Dia tuh udah gak mau ketemu sama kamu lagi, Ir. Dia tuh kecewa sama kamu. Karena dia udah mikir, bundanya yang selama ini dia anggap baik ternyata gak lebih dari seorang penculik bayi. Rizka, tapi aku gak menculik bayi kamu. Bayi kamu tiba-tiba ada di belakang rumah aku, Riz. Tolong percaya sama aku. Aku ini dijebak. Udahlah, aku sini juga gak mau ngomongin itu kok.
Aku tuh kesini cuma mau nyampein pesan dari Syifa dan juga dari suami kamu. Oh, sorry. Maksud aku mantan suami kamu. Soalnya kamu sama Runi udah cerai secara agama kan? Mereka berdua itu udah gak pingin kenal ataupun ingat-ingat soal kamu lagi. Jadi sebaiknya kamu lupain deh mereka. Karena mereka gak mau begitu kamu keluar dari penjara, kamu ribet-ribet nyariin mereka. Rizka, aku mohon tolong bilangin ke Syifa kalau aku kangen banget sama dia. Irma, Syifa itu sekarang udah hidup lebih bahagia tanpa kamu. Udah deh. Ya aku turut menyesal ya atas apa yang udah nimpa kamu sekarang. Benar kalau Syifa udah gak sayang sama aku? Apa benar dia benci sama aku? Apa benar Syifa udah bahagia tanpa aku? Dan dia lebih memilih Rizka menjadi ibunya. Kasih aja obat, nanti dia juga akan sadar. Sudah. Bangun. Jangan nyusahin aku. Ayo bangun. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Gak usah rewel. Dan ingat ya, jangan ngadu apa-apa sama ayah kamu. Kalau enggak, saya akan pisahin kamu sama bunda kamu untuk selamanya. Dan saya ini gak pernah bercanda. Ayo masuk. Itu kan Mbak Murni. Ya terus kenapa kalau ada Mbak Murni? Kamu mau ngobrol-ngobrol dulu. Ayo cepat masuk. Ayo cepat. Ayo bangun. Jangan nyusahin aku. Syifa. Syifa itu nama anak kamu. Iya. Sebenarnya umur saya sudah gak lama lagi, Bu. Makanya saya ingin menghabiskan sisa waktu saya bersama anak saya, Syifa. Karena hanya dia satu-satunya orang yang saya punya saat ini, Bu. Tapi sepertinya dia udah benci sama saya. Karena saya dituduh sebagai penculik bayi, Bu. Jangan khawatir. Perempuan yang kesini tidak jujur, perempuan itu. Aku tahu persis. Dia cuma manas-manasin kamu. Iya. Kamu mau keluar dari sini biar ketemu anakmu, Syifa.
Saya mau, Bu. Gimana caranya? Shh. Aku tahu. Aku tahu caranya. Ini stakin. Sudah aku persiapan lama. Mending ini buat kamu, ya. Biar kamu bisa keluar, ketemu anak kamu. Cepet, panggil Pak Polisi. Pak Polisi! Pak Polisi! Pak Polisi! Ada apa? Pak, tolong bukain, Pak. Saya mau pipis kebelet. Dia mau ke belakang, Pak. Mau pipis. Lagi sih kesini, Mami, hah? Saya ingin ketemu Pak Rudi. Saya ingin minta uang yang dijanjikan dia waktu itu. Kamu nih! Siapa sih? Pak Rudi, saya mau minta uang yang Bapak janjikan waktu itu. Saya kan sudah melakukan semuanya yang Bapak suruh. Menaruh bayi di pintu belakang rumahnya ibu itu. Foya-foya. Kok cuma segini sih, Pak? Bapak itu kan janji membayar saya tinggi. Kalau cuma segini, saya nggak akan melakukan semuanya. Eh, mau syukur? Nggak mau, ya udah sini, balikin. Dengar ya, Pak. Saya bisa laporkan Bapak ke polisi kalau Ibu Irma itu tidak bersalah. Dia hanya dijebak dengan Bapak dan Ibu. Heh, mau lapor polisi? Ya udah, saya lapor aja. Tapi kamu ingat ya, kalau sampai polisi tahu Irma itu nggak salah, yang masuk penjara itu bukan cuma saya dan suami saya, tapi kamu juga ikut masuk penjara. Kan kamu yang nyulik. Jadi benar, Bunda gak salah. Bunda gak nyulik anaknya Tante Rizka. Aku udah dengar semuanya. Aku benci sama ayah. Ayah sama Tante Rizka udah jahat sama Bunda. Repot deh, Shiva! Ini tuh semua gara-gara kamu, tau gak? Sama sekali pergi! Pergi! Cepat pergi! Cepat pergi! Shiva! 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 Dia naik taksi. Aku mau ngejar. Kamu hati-hati ya, Pi. Iya. Tuh anak emang lagi ribet aja. Mereka pasti tahu aku kabur. Aku harus segera lari dari sini.
Astagfirullahaladzim. Ya, anak siapa tuh? Dah, naik dari mana itu anak? Pak, tadi ada anak kecil, Pak, di taksi Bapak. Iya, tadi jalan Dharma Wangsa udah keluar, kabur deh. Lastri? Mbak Murni, kamu sekarang kerja di mana? Masih di tempatnya Pak Rudi? Masih, Mbak. Saya masih kerja di tempat Pak Rudi. Bukannya Pak Rudi itu udah gak tinggal di rumahnya? Pak Rudi kan sekarang tinggal sama istri barunya. Loh, kok Mbak Murni tahu? Iya, Mbak. Saya masih suruh nempatin rumahnya Pak Rudi. Tapi rumah sekarang sepi, Mbak, sejak Bu Irma sama Non Siva pergi. Loh, emangnya Mbak Lastri gak tahu kalau Ibu Irma itu di penjara? Gara-gara nyulik bayinya Pak Rudi. Hah? Bu Irma menculik bayinya Pak Rudi? Kok Mbak Murni tahu, Mbak? Ya sekarang kan Bu Irma itu kontrakannya itu deket kontrakan aku. Yaudah, Mbak. Kayaknya kita ngobrol di warung situ aja yuk. Kasian Bu Irma sebenarnya, Mbak. Dia tuh orang baik, Mbak. Mbak Murni nggak tahu kan? Bu Irma itu sakit kanker otak, Mbak. Kepalanya sering sakit dan dulu sering mimisan. Kemarin pas Pak Rudi nyuruh saya bersih-bersih di kamar, saya melihat ada keterangan penyakit Ibu Irma. Makanya, kenapa Bu Irma nggak menjemput Tuhan sama Mbak Rudi? Tahu sendiri kan, Bu Irma sudah nggak punya uang lagi. Untuk berobat aja dia udah nggak ada. Tapi kalau dia nggak punya uang, Mas, dari mana dia bayar kontrakan dan beli segala macamnya? Aku lihat sendiri kemarin, Las. Mbak Murni, sebelum Bu Irma pergi, dia tuh sempat minjem uang sama saya. Tapi buat saya udah saya ikhlasin kok. Kasihan, Mbak. Bu Irma itu sudah dikhianati sama sahabatnya sendiri. Makanya saya gak yakin, Mbak. Kalau Bu Irma itu sampai nyulik anak kita, jadi saya gak yakin. Tega banget ya sama Bunda. Sedangkan Bunda lagi sakit. Bi, anterin aku ke kantor polisi. Aku mau ketemu Bunda, Bi. Astagfirullahaladzim. Bu, bangun, Bu. Ibu nggak apa-apa? Gimana kalau saya antar pulang? Ibu tinggal di mana? Maaf, Bu, ini sebetulnya. Ibu berdarah hidungnya. Terima kasih, Pak. Terima
gimana kalau ibu saya antar aja, Bu? Ini Bu Irma kan? Bapak siapa ya? Oh benar ini Bu Irma. Ibu yang kabur dari kantor penjara polisi semalam. Apa? Berarti ibu ini buronan dong? Iya Pak, lihat Pak. Fotonya sama kan Pak? Lihat Pak. Iya ya? Persis kan? Bu, jangan pergi Bu! Bu, ayo! Tidak yang akan pernah jauh untuk kita. Iya, Bu. Ayo, Bi, kita cari Bunda. Kasihan Bunda lagi sakit. Ya udah, Pak. Kalau begitu, kami permisi ya, Pak. Silakan. Kamu, gimana kalau ibu kamu dibawa kantor polisi? Jangan, Bunda lagi sakit. Tolong Pak, ibu ini lagi sakit, bawa ke rumah sakit, bukan kantor polisi. Tolong Pak, tolong nanti saya bayar berapa aja. Ayo, tolong itu, angkat, ayo. Awas, pelan-pelan. Awas. Polisi ini gak salah, Siva. Kecuali kamu bisa buktiin sama Bunda kalau Bunda gak salah. Aku tahu siapa yang salah, Bi. Dia harus ngakuin kalau Bunda itu gak salah. Tapi biarin aja dulu Bunda dirawat. Adik, kamu gak usah khawatir ya. Bunda kamu masih tetap akan dirawat di sini sampai kondisinya membaik. Dokter janji ya, jangan. Sampai aku datang lagi ke sini. Aku mau bawa penjahatnya supaya penjahatnya ngomong sama kantor polisi kalau Bunda itu nggak salah. Tolong ya, Pak. Baik, Dek. Saya akan janji. Makasih, Dokter. Bunda, aku pergi dulu ya. Hati-hati, sayang. Ayah! Siapa? Kamu baik-baik, sayang. Kamu jangan pergi lagi dong, Ayah jadi ketakutan begini, ya? Kalau Ayah sayang sama Siva dan gak mau ngeliat Siva sedih, Siva mohon ya, bilang sama polisi kalau Bunda itu gak salah. Aku mau lihat Bunda itu bebas. Bunda lagi sakit ya, kasihan Bunda. Siva, kamu jangan salah paham dulu. Bunda kamu itu udah ngelakuin sesuatu yang salah loh. Bunda gak salah. Bunda bukan penculik.
ya, datang ke rumah sakit dan bilang sama bapak-bapak polisi itu kalau Bunda nggak salah. Enggak, Nak. Itu nggak mungkin. Ibu kamu itu udah ngelakuin sesuatu yang melanggar hukum, sayang. Udahlah, kamu nggak usah mikir ibu kamu lagi. Biar di penjara, kamu bisa tinggal di sini sama ayah. Di rumah besar ini, ya. Oke, nih, kamu masuk kamar. Kamu tidur ya. Bawa dia kamar. Udah, kamu ngapain sih? Kamu masuk kamar. Ini yang dinamakan dikejar dosa. Aku udah salah menilai dia. Dia sakit di dalam penjara gara-gara aku juga. Siva, Lastri, silakan duduk. Gak usah, Mbak Murni. Mbak Murni tolongin Bunda, Mbak. Kata Bunda umurnya nggak panjang lagi. Emang Mbak Murni tega ngebiarinin Bunda di penjara sampai meninggal? Mbak, saya tahu ini berat buat Mbak Murni. Tapi saya yakin, Mbak, dosa itu akan terus menghantui seumur hidup Mbak Murni. Apalagi kalau Wirma sampai meninggal di penjara, Mbak. Tanpa bisa menghabiskan waktunya sama anak-anaknya. Mbak Murni, kemarin kan udah saya ceritain bagaimana penderitaan Bu Irma. Mbak, sekarang kalau Mbak Murni berada di posisi Bu Irma, bagaimana rasanya coba? Jadi maksud kamu saya harus masuk penjara juga? Gitu, Las. Mbak Murni, sekarang Mbak Murni bisa ngebayangin bagaimana penderitaan Bu Irma sekarang, Mbak. Anak saya sama kamu ya. Tolong antarkan saya ke kantor polisi. Saya akan akui semuanya. Makasih Mbak Murni. Mereka di topik. Siap. Masukkan ibu ini ke dalam sel. Ayo, Bu. Permisi. Mau apa Pak Polisi datang ke sini? Saya membawa surat keputusan buat Bunda kamu. Ini biar Bunda kamu yang baca sendiri. Ini surat pernyataan resmi dari Kapolres yang menyatakan ibu bebas dan terbukti tidak bersalah. Kalau begitu, saya mohon izin. Selamat siang. Udah, Bunda nggak di penjara lagi? Iya, sih. Alhamdulillah. Pasti polisi udah nangkep ayah sama Tante Rizka. Ayah sama Tante Rizka jahat. Aku benci sama ayah sama Tante Rizka. Syifa, jangan kotori hati kamu membenci orang lain.
memaafkan itu lebih baik. Apalagi orang itu ayah kamu. Biar bagaimanapun dia, Bunda tahu kalau ayah itu sayang banget sama Syifa. Makanya ayah tega waktu itu. Manusia Rizka dan ayah takkan.